Wasi masih ke pada Gaspari, masih Gaspari saudara, siapa kata pada Gaspari? Inilah dia kedua tim wasit yang dipilih oleh asisten wasit satu dan wasit dua. Beri tepuk tangan untuk Bisa Negara MC dan Merpati MC. Merpati MC, kita tunggu saja strategi apa yang akan diterapkan oleh kedua pelatih. Saudara penonton dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Hakam Wasit Ibnan Sismi Haja Sukman Taufik. Baik, kembali lagi tim yang cukup berpengalaman antara Bintang Kejora dan Merpati FC. Kita nantikan saja, tidak sempat menonton di siaran langsung di kesempatan sore hari ini, bisa ada menonton 9. Baik, poin panjang sudah dibunyikan saudara-saudara. Berarti kickoff yang pertama sedang bergulir. Masih bola dikuasai oleh Merpati FC. Masih Merpati FC saudara-saudara. Umpan di sektor sebelah kanan pertandingan. Lemparan ke dalam. Nomor dan saudara-saudara. Masih meliuk-liuk. Siapa kena kepada nomor punggung 11? Berbahaya, terlampau keras. Tendangan gawang diperlihatkan kepada nomor punggung 11. Martin Wurger terhosing ke depan di sektor berkena. Namun apa terjadi? Dapat dihalau oleh Merpati FC. Nomor punggung 12. Apa yang terjadi terhadap salah satu pemain depan daripada Bintang Kejora? Dan tendangan bebas kali ini dilakukan langsung melompat ke penjaga gawang Reda Merpati FC. Langsung saja sosi ke depan. Tendangan ini coba keras. Wawan, masih Wawan bawa bola. Sabu saja di samping lapangan. Dalam untuk Merpati FC. Wawan, langsung saja terus ke depan. Wawan, berbahaya saudara. Bintang Kejora nomor punggung 12. Kenapa yang terjadi? Lakukan oleh nomor punggung 17. Nah, Hadi di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung Irfan Azhari. Ada jadwal masih nomor punggung 9. Saudara Wawan Merpati, masih Wawan. Bantai oleh dua pemain dari Bintang Kejora. Masih Wahab. Umpan kerjasama cukup baik Wahab. Punggung 14. Crossing di sektor sebelah kanan. Coba membangun serangan saudara. Bintang Kejora. Masih nomor punggung 15. Saudara Khairil. Masih penguasaan. Bola dilakukan oleh Bintang Kejora. Masih Bintang Kejora. Umpan kepada Khairil maksudnya. Tidak ada kawan di sektor sebelah kanan. Oh, masih Bintang Kejora di sana. Crossing ke depan. Apa napa yang terjadi? Keras dilakukan di jantung pertahanan. Masih Khairil di sana. Nomor punggung 8. Namun penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Salam Merpati. Akan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Dwi, kapten sebelasan, crossing ke depan Dwi. Aduh Merpati FC, dapat diselamatkan. Nomor punggung 10, masih nomor punggung 10. Dapat dihalau, mematahkan serangan dilakukan oleh Merpati FC. Lagi-lagi, coba membangun serangan saudara, nomor punggung 9. Apa yang terjadi? Bola Merpati FC nomor punggung 2 ditarik keluar. Nomor punggung 8
Dapat diberikan crossing kepada Wahab di sana, saudara-saudara sangat berbahaya. Namun dapat diantisipasi oleh langsung crossing Wirana ke depan dia, saudara-saudara. Namun masih ada salah seorang pemain dari Bintang Kejora nomor punggung 5 Eryadi. Masih Eryadi merpati, langsung coba shooting ke mulut gawang Eryadi. Ternyata menyabing di sektor sebelah kanan saudara Rahma Dinansah, saudara-saudara. Bintang merpati, posisi bola di sektor sebelah kiri. Masih merpati, siapakah yang akan diberikan? Sudah bersiap Rana di sana. Nomor punggung 22, shooting ke depan. Luar biasa, muntah saja Harisul Marma. Kuis Harisul Marma. Ada Sawi Kuro, Kuro Alatul. Kuis, kuis, kuis. Masya Allah, tabarakallah. Sopal Hain, ada Sawi Kuro. Sawi Kuro, Bintang Kejora, merpati MC. Ati Haja Sawi Kuro, Fiyasar. Kepari, kerjasama cukup baik. Kepari, kepada Afif Putin. Masih Api Putin di sana kepada Kaspari, masih nomor punggung 15 Hairil. Apa yang terjadi saudara? Pelanggaran dilakukan, terlalu tinggi mengangkat kaki saudara. Peringatan diberikan. Masih bawasi shooting saja kepada Kaspari, kita dekat di sektor sebelah kiri. Kaspari masuk ke sebelah kiri, Kaspari saudara langsung langsung Kaspari di bawah bola ke sebelah Kaspari. Ahlan wa sahlan bikum. Muntas, 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 muntas. Masya Allah, tabarakallah, Bintang Kejora. Baik, sudah penonton kembali lagi, saudara. Setelah gempuran demi gempuran dilakukan oleh Kaspari nomor punggung 8 Bintang Kejora, sangat luar biasa, saudara-saudara. Memberikan umpan-umpan cantik, dapat lolos dari pengawasan dua pemain belakang dari Merpati FC. Kita nantikan saja apakah Merpati dapat membalas kegagalan ketinggalan di babak detik-detik menit pertengahan menit di babak pertama. Lagi-lagi Kaspari coba membantu serangan, saudara. Apa yang terjadi? Pelanggaran lagi-lagi terhadap Kaspari. Ahlan wa sahlan. Yajri alatul gawi yajri. Gawi yajri hada sismi hada rakam malabis tamannya. Hada sismi ruklah. Ruklah Sawi Kuro. Inggal Harisul Marmarmati. Haris Alaris. Namun di atas mistar gawang, saudara-saudara, lakukan oleh Haris Bintang Kejora. Lagi-lagi nomor punggung 10, namun yang terjadi saudara jagat tergeletak di sana. Haris, Haris melakukan pelanggaran. Haris, kita nanti Dika Sok. Ya, kalau bahasa Haris, tendangan bebas kali ini sudah membangun pada betis. Ada Kaspari, langsung saja nomor punggung 8 dapat dibatalkan. Kerjasama yang baik pemain belakang daripada Bintang Kejora. Kapten sebelasan Bintang Kejora langsung shooting ke depan. Jutari berbahaya nomor punggung ala berbahaya. Tidak ada kawalan satu pun di sektor sebelah kiri. Luar biasa saudara-saudara. Wahab, ada Wahab di sana. Selalu Wahab berubah posisi. Wahab di sektor sebelah kanan sangat berbahaya saudara. Namun bola jauh pas kami tendangan gawang kepada Wahab. Lakukan Kaspari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Kan oleh nomor punggung 9 saudara Wawan dari Merpati. Dilakukan langsung merobek jatuh petana penjaga awal. Langsung penjaga awal. Habis saja. Luar biasa yang dilakukan oleh Jabal. Cukup keras di jantung pertahanan di sebelah kanan penjaga gawang Merpati FC. Namun Jabal sangat sigap mempertahankan gawang yang dijaga. Langsung saja tembak pojok sudah dilakukan. Lagi
Bintang Kejora, di mana tadi Kaspari. Fluid panjang sudah dibunyikan, bertanda di babak yang kedua ini, saudara-saudara, sudah usai, di mana keunggulan untuk sementara atas Bintang Kejora 1-0. Kita nantikan saja di babak yang kedua, apakah Merpati mampu untuk mengejar ketinggalan di babak yang kedua ini. IFC, baik sudah penonton pertama, Merpati Bintang Kejora mempantai habis Merpati IFC dan kedudukan untuk sementara 1-0, keunggulan untuk Bintang Kejora. Kita nantikan saja strategi apa yang akan diterapkan oleh manajer Adi di sana. Kaspari coba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Kaspari, siapakah akan diberikan kecepatan kepada Kaspari? Masih Kaspari, dibayang-bayangnya oleh pemain belakang dari Merpati. Kaspari, masih Kaspari, umpan kepada nomor punggung 7, berbahaya saudara. Dapat diselamatkan oleh pemain belakang daripada Merpati. Masih nomor punggung 5 Riyadi Masikani. Masih nomor punggung 12 Renati Putin. Asikan di depan nomor punggung 9 Wawan. Masih Wawan, apa jadinya Wawan masih terlepas pengawasan yang dilakukan oleh Hairil. Masih Wawan di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Wawan crossing di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 13 Winara di sana, masih Winara. Sekarang jika main lan Merpati FC. Baik. Informasi wasit kedua kalinya dari Kejora. Saudara Tani, masih bola dikasih. Apa yang terjadi? Lagi-lagi sentuhan mesra dilakukan. Pelanggaran terjadi kali ini. Dan mengasih, siapakah yang akan diberikan akhirnya pas kali ini. Langsung saja ke mulut gawang Hairil. Namun Wahab di sana. Punggung 4 saudara. Saudara Gafar di sana. Langsung dari tembakan yang sangat luar biasa saudara-saudara. Cukup keras dengan gawang kali ini. Nomor 9 masuk yang dituju Fawazi di sana. Masih Fawazi. Masih kepada Kaspari. Masih Kaspari saudara, siapa kata kepada Kaspari? Gol! Luar biasa! Tasallu, mati Guldun Kuro, halalatul Arisul Marma, mati Guldun, tasallu. Baik sudah tim medis. Bola tidak masuk saudara-saudara. Tasallu. Offside. Tasallu. Merpati FC ada Sawikura di Yasar. Alatul Ruh Indal Gawa. Alatul Sawikura. Alhamdulillah. Ada mudah. Alhamdulillah. Di Harisul Marma. Fawazi Muntada Latul Yadri Gawi Kari Kita Amai Kita Amai. Masya Allah. Ada Nabar, ada Sawikura, Bintang Kejora, Haji Susmi Haja, Ati Azhari, Akaspari, Yadri, Alatul Kedjan Yadri, Nabar Tisa, Alatul Ati Akaspari, sini ada rakan tamannya, Kaspari Alatul Yadri, Lukidjan, Yadri, Haja, Kaspari, Masya Allah, Haja, Alatul Sawikura, Kedjan, Bari, bayang-bayang oleh tiga pemain. Dapat diantisipasi oleh Azhari nomor 15, nomor punggung Aris di sana. Aris langsung pada Kaspari. Ada daya kita lihat Kaspari. Untung saja saudara-saudara, dan dengan sigap oleh Lalu Oktadui, maka terselamatlah. Lagi-lagi nomor punggung Gafar di sana. Langsung sudah ke depan kepada Ariana. Hi!
Di sini Sorani Rakam Melabi Sisa, Rakam Melabi Sigma, Alatul Sawi Kura Ruhindel Galang, Harizul Marma, Mati Kuis, Al-Khain, Itnem Sipir, Bintang Kepora. Nah, Alhamdulillah, kemban yang sungkut. Aduh, tentu anco web, menarik doang bahasa Mas Begi. Di mana tadi saudara-saudara? Sangat luar biasa saudara Kastari. Kita kenal umpan-umpan yang diberikan oleh Kastari. Sangat luar biasa saudara-saudara. Di sisi Ridho masih dapat diantisipasi oleh Ridho. Serangan balik coba dibangun nomor punggung 9 saudara-saudara. Ada Wawan di sana, masih Wawan, masih dibayang-bayangi kan ruang sedikit. Kastari sendiri dia saudara-saudara. Siapa yang akan diberikan? Ada Pahlawi di mana Pahlawi? Pahlawi gol! Gol! Antakos Isli ada Pahlawi. Pahlawi Rakam Melabi Sisa. Pahlawi Rakam Melabi Sisa ada Bintang Kejora. Alatul Ruklasawi Kura Indal Gawang. Harizul Marma. Yasar Yajre Rukla Alatul Yalatul. Maafai kuis Muntas Masya Allah. Hadasi Pahlawi. Pahlawi Haladul Masya Allah Tabarakallah. Al-Hain hadapi Fatan Skor Talata Sitir. Talan Kemayoran Kastari bisa mengubah posisi baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Kastari melihat situasi yang sangat luar biasa. Bintang Kejora nomor punggung 5 Eryadi ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 13 19 saudara-saudara. Anwar di sana. Namun apa yang terjadi? Bola Kastari di sektor sebelah kiri dibayang-bayangi oleh nomor punggung 4. Masih Bintang Kejora. Alif di sana. Kastari buang saja. Masih buang saja penyelamatan dilakukan. Peluit panjang sudah dibunyikan oleh tim wasit kami. Berarti pertandingan di babak yang kedua ini sudah usai. Di mana aku? Alhamdulillah. Bapak Sidiallah dan Bapak Asisten 1.